Apa yang akan kamu lakukan jikalau kamu umat Islam, namun dilupakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lantaran kamu tidak melakukan hal ini kepada Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, seorang pemuda yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dalam mimpinya ia melihat Rasulullah memalingkan muka darinya. Lantas sang pemuda bertanya pada Rasulullah, "Wahai Nabi, apakah engkau marah kepadaku?" "Tidak," jawab Nabi. "Lantas gerangan apa yang membuat paduka enggan melihatku?" "Maaf, saya tidak mengenalimu," jawab Nabi Muhammad dengan lembut dan santun. "Bagaimana engkau tidak mengenaliku sedang aku adalah umatmu?" Para ulama meriwayatkan bahwa engkau lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu terhadap anaknya. Rasulullah menjawab, "Mereka benar, tetapi engkau tidak pernah bersalawat kepadaku. Sedang kenalku dengan umatku tergantung pada kadar solawatnya." Seketika terbangunlah lelaki itu. Dan ia berjanji untuk membaca solawat kepada Nabi setidaknya 100 kali setiap hari. Sampai suatu hari lelaki itu kembali memimpikannya baginda Nabi. Dalam mimpinya Nabi berkata, "Sekarang aku mengenalmu. Dan kelak aku akan memberikan syafaat kepadamu." Lelaki tersebut telah mendapatkan buah dari pohon cinta yang ia tanam dalam hatinya serta disirami setiap hari dengan solawat kepada Nabi. Untuk diri pribadi dan kalian semua yang menonton, terutama umat Islam, perbanyaklah solawat kepada Nabi meskipun hanya 100 kali dalam sehari. Lebih bagusnya 1000 kali dalam sehari, makin banyak maka semakin bagus. Semoga menjadi pengetahuan dan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sampai bertemu di kisah-kisah penuh makna selanjutnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.